Kenaikan harga mie instan, dampak naiknya harga gandum kini dikeluhkan oleh pedagang grosir di pasar tradisional Gianyar, Bali. Pedagang khawatir dengan kenaikan harga mie instan yang disebutkan bisa 3 kali lipat akan berimbas buruk terhadap penjualan mereka. Walau saat ini masih tergolong normal, kenaikan harga ini akan merugikan pedagang. Terlebih, pasar dan jual mie instan di pasaran tergolong cukup tinggi. Seperti dipantau Selasa pagi di pasar tradisional Gianyar, Bali, pedagang sangat berharap tidak ada kenaikan harga. Perdusnya, untuk mie biasa dihargai Rp95.000, sedangkan untuk mie goreng perdusnya masih di kisaran Rp100.000. Pedagang berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat agar kenaikan harga mie instan tidak terjadi. Harga mie-nya, Bu? Belum. Belum? Belum. Ibu dengar gak mau ada kenaikan mie itu? Dengar di TV-nya. Oh, Ibu stok, Ibu masih banyak sekarang mie-nya ya, berarti ya? Ya, banyak masih. Harga perdusnya sekarang berapa, Bu? Sekarang yang sotonya 95. Kalau yang gorengnya 100. 100.000. Iya. Berarti sampai saat ini belum ada kenaikan. Belum. Ada kekhawatiran sih, Bu, tiba-tiba naik nanti harganya? Ada, kalau naik itu 3 kali lipat dibilang naik di TV-nya itu. Nanti dampaknya apa kalau naik, Bu, untuk Ibu? Apanya? Apa dampaknya nanti? Dampaknya itu? Nanti kalau tidak mau orang yang beli terlalu mahal. Sedangkan untuk stok mie instan di kalangan pedagang pasar tradisional Gianyar, Bali, saat ini masih tergolong cukup. Walau harga jual belum naik, pedagang mengaku saat ini penjualan mie instan sudah mulai berkurang. Diduga dampak dari isu kenaikan harga. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar, Bali.